Empat anak baru gede yang kerap ugal-ugalan dengan sepeda motornya diamankan warga dan diserahkan ke Polsek Balai Kota Karimun. Empat ABG tersebut diamankan karena membuat onar dan kegaduhan saat bulan suci Ramadan. Aksi empat ABG yang selalu menimbulkan keresahan warga di kawasan Wastal Area berakhir minggu malam saat warga Teluk Air berhasil meringkus keempatnya. Atraksi jumping sepeda motor para ABG membuat geram warga dan pengguna jalan karena membahayakan. Kapolsek Balai Kota Kompol Wisnu Edi Sadono mengatakan empat ABG yang diserahkan ke polisi masih berstatus pelajar dan duduk di bangku SMP. Mengamankan anak-anak yang trek-trek tadi malam di Kostal Area. Karena kita sudah ada bentuk kerjasama dengan para pemuda-pemuda langsung dengan pelan-pelan mereka saling menjaga di sepanjang treknya itu. Di kantor polisi, 4 ABG ini mendapat pengarahan dari polisi dengan masing-masing orang tuanya. Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, keempat ABG tersebut dikembalikan ke orang tuanya. Iwan Mohan dan Riyandi, MNC Media melaporkan.